Mama, boleh tak Mama bagi tahu sekarang? Okey. Mulai daripada hari ini, Mama akan stay sini. Tinggal kat sini. Surprise! Wah, bestnya! Syah dah ada Mama dengan Papa. Happy baby! Cantik ya. Azhar. Mana sesuai dengan Zara? Ini bukan karakter Zara ni. Botak eh? Ha, ini kalau Angka beli kat dia ni, mau dia menyesal kami Angka. Cik tengok yang tu, yang tu. Ini lah untuk Zara. Ini? Ha. Okey. Eh, tapi jap. Dia nak kahwin dengan Angka lah. Ni pendapat betul ke pendapat main-main ke? Allah, Uncle. Sekarang ni Jas dah move on. Yang dulu, dulu punya sikit. Sekarang ni Jas nak cari perempuan yang lain tapi tua juga pada Jas. Eh, kau biar betul je. Kakak nak cari tua juga. Yalah. Dulu Jas gila kat Zara tu pasal benda ni juga. Pasal tua, pasal dia gila-gila. Eh, tak payahlah. Belajar dulu, relax dulu. Sibuk-sibuk nak cerita buat apa. Dah cari orang tua. Okey tak? Okey lah. Okey lah kot. Okey kot. Okey ni. Betul lah. Okey. Okey. Ha, ikat tepi. Bestnya, rasa macam puas sangat awak. Saya tak tahu nak gambarkan kat awak macam mana awak saya rasa. Yang penting kita dapat bercerita, dapat berborak. Yelah, dah lama tak jumpa dengan awak. Yang bestnya awak, yang bestnya apa tahu? Dia cakap dia rindukan saya. Tak payah menjerit. Tahu awak mesti happy kan sebab dapat baik dengan dia macam dulu kan? Yelah, mestilah happy. Happy sangat awak. Ya Allah, ya Tuanku. Yang kelakarnya apa tahu? Dia boleh ajuk cara saya bercakap. Bijak sangat budak tu. Geram. Tapi itulah. Dulu kan, Mami tak apa-apa ngam sangat dengan dia. Tapi lepas tu lama-lama dia okey. Itu yang saya rasa macam best sangat. Dengan Wan memang lagi okey lah. Memang lagi manja lah dia. Tak boleh cakap apa. Apa? Awak akan rasa saya ini macam romantik macam cerita Mak Saleh tu kan? Bla-bla-bla-bla. Tapi kan? Ha? Tapi kan? Apa? Nampak tak? Nampak apa? Bukan yang tu, yang ni. Apa dia? Ni. Pakai sendiri.